MotoGP memasuki seri kedua yakni Grand Prix Indonesia. Berlangsung dari sirkuit Mandalika, perburuan juara semakin ketat terasa di musim ini. Sang juara bertahan dunia yakni Quartararo menjadi orang yang pertama merebut pole position di sirkuit baru Mandalika. Akankah Quartararo mampu mempertahankan gelar juara dunianya? Ataukah Marquez yang mampu bangkit dan merebutnya di tahun kali ini? Berikut adalah jadwal MotoGP Indonesia kali ini. Jadwal race MotoGP 2022 seri yang kedua, GP Indonesia 2022. Jadwal race Moto3 akan dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal race Moto2 akan dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Trans7. Sementara untuk jadwal race MotoGP akan dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh Trans7. Tapi tenang saja, bagi kalian yang ingin menyaksikannya secara live streaming, bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. Dan berikut ini adalah starting grid GP Indonesia 2022. Fabio Quartararo berhasil menempati pole position, sementara di urutan 2 dan 3 dihuni oleh Jorge Martin dan juga Johann Zarco. Sementara posisi 4, 5, 6 ditempati Brad Binder, Enea Bastianini dan juga Pecco Bagnaia. Sementara posisi 7, 8, 9 dihuni oleh Miguel Oliveira, Alex Rins dan juga Jack Miller. Sementara di urutan ke-10, 11 dan 12 ditempati oleh Alex Espargaro, Ken Antonio dan juga Franco Morbidelli. Sementara di urutan ke-13, 14, 15, 16, 17 dan 18 ditempati oleh Luca Marini, Bezzecchi, Marc Marquez, Paul Espargaro, Andrea Dovizioso dan juga Juan Mir. Sementara posisi 19, 20, 21 dihuni oleh Alex Marquez, Maverick Vinales dan juga Raul Fernandez. Sementara posisi terakhir 22, 23 dan 24 dihuni oleh Remy Gardner dari Binder dan juga Takaki Nakagami. Dan berikut ini adalah klasemen sementara MotoGP 2022. Enea Bastianini untuk sementara memecahkan daftar klasemen dengan torehan 25 poin, disusul oleh Brad Binder di posisi kedua dengan koleksi 20 poin. Sedangkan peringkat ketiga, 4-5, ditempati oleh Paul Espargaro, Alex Espargaro, dan juga Marc Marquez, yang masing-masing mengoleksi 16 poin, 13 poin, dan juga 11 poin. Dan itu adalah informasi mengenai GP Indonesia kali ini. Siapa nih sob yang kira-kira bakal menjuari GP Indonesia kali ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.